mulai pound fit Zumba karena olahraga yang saya pilih itu olahraga yang sangat menyenangkan. Dilihat schedule saya kan gak ada libur nih, Senin sampai Minggu pasti ada kegiatan dan padat banget. Dan itu membuat saya stres banget, kadang benar-benar aduh stres banget, kegiatan monoton itu-itu aja, ketemu orang itu-itu aja. Nah karena saya melakukan olahraga yang menyenangkan kayak Muay Thai, saya bisa ngeluapin amarah saya dengan mukul. Pound fit juga pakai tongkat, kita mukul-mukul, terus Zumba juga kita ngedance. Jadinya amarah, rasa stres, depresi itu semua keluar. Jadi kalau habis olahraga tuh kayak pikiran lebih enak aja gitu. Ya mungkin karena itu lah kali ya, olahraga bisa melancarkan di otak juga gitu. Pound fit dari dulu sih ya, saya selalu olahraga. Karena pound fit itu bisa ngebakar 900 kalori. Jadi saya pilih pound fit karena selain menyenangkan bisa pukul-pukul pakai tongkat yang mirip stick drum. Terus semuanya gerak, keringetan, dan kalori yang terbakar juga banyak gitu. Makanya saya pilih pound fit Muay Thai gitu. Sebenarnya suka itu karena tahu karena olahraga itu penting banget. Seperti yang tadi saya bilang, saya itu sering sakit. Dan salah satu faktor kenapa saya sering sakit karena saya nggak pernah olahraga dulu waktu lagi syuting sinetron stripping yang nggak ada libur. Nah akhirnya walaupun kerja stripping, tapi saya tetap meluangkan waktu 2 jam itu di pagi hari olahraga di rumah, panggil personal trainer saya gitu. Dan saya merasakan dampak positifnya di tubuh saya jadi bentuknya makin bagus. Terus juga makin sehat, bugar, segar. Pulang pagi pun tetap segar ya, karena imun tubuhnya kan lebih terjaga. Terus saya pernah baca ada studi yang bilang olahraga bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau kita olahraga, peredaran darah ke otak kita lancar, kita bisa lebih jernih berpikirnya. Dan itu menurut saya diperlukan banget untuk usia remaja, di mana usia yang sangat produktif sekali kayak gitu. Makanya dari kepentingan itu saya jadi suka olahraga.